Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Z, channel YouTube-nya Ojek Online. Di video kali ini gua akan membagikan informasi terkait telah dibukanya pendaftaran mitra Gojek ya. Tapi mitra Gojeknya ini bukan Gojek reguler, melainkan GoSend Someday. Nah, di sini buat teman gue itu beberapa hari yang lalu udah dapat undangannya kayak gini ya. Nah, untuk pengaktifan akun GoSend Someday tersebut. Buat kalian yang masih bingung apa itu GoSend Someday, nah di sini gue jelasin bahwasannya GoSend Someday adalah layanan dari Gojek juga nih ya, untuk pick up barang dan pengiriman di hari yang sama. Jadi satu hari beberapa barang kayak gitu. Nah di sini ya nggak jauh juga kayak GoSend biasa juga, cuman barangnya itu dibanyakin ya kalau untuk GoSend Someday ini ya. Sama kayak di Grab juga ada ya, Grab Someday kayak gitu ya. So buat kalian yang memang mau mendaftar menjadi driver GoSend Someday ini, ya kalian bisa langsung install aplikasi GoPartner dan kemudian kalian pilih aja menu layanannya di situ untuk pendaftaran sebagai driver apa, dan kemudian kalian pilih aja. Selanjutnya kalau memang kalian mau klik langsung ke formulirnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi video ini, langsung kalian klik langsung masuk ke formulir pendaftarannya ya. Nah untuk syarat-syaratnya jangan lupa dilengkapin ya, untuk syarat-syaratnya seperti ya itu ya, untuk syarat-syaratnya. Dan kemudian jika sudah dapat undangan seperti ini tadi, kalian tinggal datang langsung ya ke kantor tersebut dan membawa perlengkapan yang dibutuhkan ataupun dokumen-dokumen tadi. Oke, cukup sekian aja info kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang masih mencari job ataupun mencari kerjaan. Tapi perlu gue sampaikan di sini bahwasanya kalau udah ngelamar jadi driver GoSend Someday, ketika kalian mau daftar jadi reguler itu agak susah ya, harus resign dulu dari GoSend Someday-nya baru bisa mendaftar driver reguler. Karena setahu gue juga itu di Gojek itu kalau memang kalian satu data, misalkan kalian driver GoCar, kalian nggak bisa jadi driver GoRed kecuali kalian harus mutasi dulu ataupun kalian resign dulu dari GoCar tadi baru masuk ke GoRed, dan begitu juga sebaliknya ya. Oke, info ini semoga bermanfaat buat kalian yang mau join menjadi driver Gojek ataupun GoSend Someday ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Salam satu aspal, bye.